Hai semua, Assalamualaikum. Resepi baru kali ni, meatball ala IKEA. Kalau cakap pasal meatball IKEA, kita mesti ingat meatball yang kenyal teksturnya, biasa dimakan dengan brown sauce, kentang, sayur dan jam ligonberry. Dalam video ni, Cik Nam akan tunjuk cara untuk hasilkan meatball homemade yang sedap dengan beberapa bahan perapan tertentu. Teknik untuk dapatkan meatball yang kenyal pun ada dikongsi dalam video ni. Lepas dah adun dan bentukkan daging, kita perlu goreng meatball. Hasilnya nanti sedikit rangup di luar dan moist di dalamnya. Ada juga cara untuk hasilkan brown sauce yang pekat dan lemak tanpa perlu guna bancuhan brown sauce segera pun dah rasa lagi sedap. Kalau sekarang di IKEA, side dishnya mashed potato dan kacang pis. Cik Nam pula akan hidang bersama dengan kentang goreng dan brokoli yang dicelur dengan cara yang betul untuk hasil yang sedap dan menarik rupa sayurnya. Kalau dulu-dulu, side dishnya memang fries dan brokoli. Meatball resepi homemade ni dari segi rasa dan tekstur memang terbaik. Dimakan pula dengan brown sauce dan side dish tu, tak perlu lagi beratur panjang di IKEA yang kadang-kadang nak dapat meja di restoran pun susah sebab ramai. Okey, tak nak cakap banyak lagi. Jom kita mula. Untuk perapan bahan-bahan meatball, 1 biji bawang Holland, Cik Nam akan cincang halus. Seeloknya guna bawang Holland ya, sebab lebih kuat daripada segi rasa dan aroma dan dari segi tekstur pun lebih sedap untuk meatball. Boleh nak ganti dengan bawang merah besar, tapi Cik Nam memang recommend guna bawang Holland dalam resepi ni. 1 biji bawang kita bahagi kepada 2. Ni setengah biji Cik Nam asingkan. Lagi separuh, sama je cincang halus juga. Kalau guna chopper, lagi baguslah. Tak ada chopper, tak ada hal. Cincang je macam Cik Nam buat ni. Okey, dah siap cincang untuk 1 biji. Bahagi kepada 2 bahagian. Nanti Cik Nam tunjuk kenapa bahagi 2. Roti putih 2 keping. Roti ni fungsi untuk kekalkan bentuk meatball dan lebih lembap isi dalamnya. Okey, biasanya resepi meatball akan letak sama ada breadcrumb ataupun roti putih. Ada yang cakap breadcrumb bagus, ada juga yang cakap roti putih lagi bagus. Cik Nam pilih mana yang senanglah kita dapat bahan dan dah lepas test, memang sedap hasilnya. Nak trim kulit roti ni pun boleh, tapi kadang-kadang Cik Nam tak trim pun. Potong roti pada cube kecil. Masuk dalam mangkuk dan rendam roti dengan susu untuk lembapkan dan mudah nak hancurkan nanti. Ketepikan dulu biar roti serap lembapan daripada susu tu. Bawang Holland tadi kan ada 2 bekas. Satu bahagian Cik Nam akan guna untuk goreng bawang ni sampai lembut. Panaskan minyak. Cik Nam guna minyak zaitun. Kalau nak ganti dengan butter pun boleh je. Cik Nam lebih suka minyak zaitun sebab daging kan dah berlemak. Tumis bawang sampai lembut, sampai keperangan sikit. Tak perlu masak garing ya. Kita nak dapatkan rasa manis bawang tu, cukup sekadar goreng sampai lembut aja. Cara ni mungkin bukan cara tradisional, tapi sangat penting untuk dapatkan rasa tu. Bawang pun dah jadi luksina, lembut dan keperangan sikit. Dah boleh tutup api ni. Okey, sekarang kita boleh gaul semua bahan-bahan untuk meatball. Ni daging lembu kisar. Nampak macam ada 2 jenis kan? Dua-duanya sama je daging lembu. Tapi yang ni lebih banyak lemaknya. Cik Nam beli dari local butcher. Yang lagi satu ni kurang lemaknya. Kebetulan ada 2-2 ni, Cik Nam campur je. Cik Nam pindah masuk dalam mangkuk besar, senang nak gaul. Ni bawang Holland yang kita goreng sampai lembut tadi. Dan yang ni bawang Holland yang mentah. Yang mentah ni lebih kepada untuk tekstur. Ada rangup-rangup sikit nanti bila kita makan meatball. Masukkan roti putih yang dah lembut. Ni Cik Nam dah hancurkan tadi. Telur, 1 biji. Telur pun fungsinya untuk lekatkan bola daging ni. Fresh telur ni sebab pekat bertali lagi telur putih ni. Serbuk lada hitam sikit. Serbuk lada putih. Bawang putih 1 ulas. Cik Nam parut guna grater.
Satu lagi, rempah. Ha, biasanya meatball ni gunakan rempah allspice. Tapi Cik Nam ada mix spice saja. Dan bila tengok dalam mix spice ni, ada campuran allspice, cinnamon dan nutmeg. Ha, kira okey lah kan, boleh ganti. Kemudian masukkan garam sikit. Ha, ni satu part yang paling penting, kena gaulkan daging kisar dan bahan-bahan lain tu lebih kurang macam kita menguli. Sebab kita nak keluarkan, nak riliskan lebih banyak protein daging ke dalam adunan. Tujuan untuk hasilkan meatball yang kenyal dan lebih bantu untuk kekalkan bentuk meatball kita tu. Daging kisar kalau lebih sangat lemak, nanti bola akan mengecut terlalu banyak. Dan kalau tak ada lemak langsung pun, nanti bila kita masak, daging tu akan jadi kering lah, jadi kurang sedap. Uli dalam 2 minit macam tu atau sampai adunan melekit-lekit macam ni. Ha, tu maksudnya protein daging ni dah rilis, dah cukup bergaul sekata dengan adunan ni. Okey, sekarang boleh bentukkan meatball. Nak dapat bentuk yang sama besar, seeloknya sukat dengan sudu adunan ni agak-agak sama banyak. Okey, sekarang kita akan bulatkan dan letak atas tray ataupun dulang yang besar. Cik Nam sapu minyak sikit supaya tak melekatlah bila nak angkat nanti. Tips nak bulatkan, uli daging guna dua tapak tangan macam ni. Kemudian tekan dia padat dan bulatkan semula. Sampai jadi bentuk yang cantik lah. Ha, okey, Cik Nam ulang lagi. Untuk anggaran 600 gram daging ni, Cik Nam dapat 25 biji bobola, saiz yang agak sederhana besar macam ni. Dah siap, kita rehatkan dulu. Untuk sayur pula, dulu Cik Nam pernah makan di IKEA, dihidang dengan brokoli. Tapi sekarang dah tak ada. Dah hidang dengan kacang pis hijau je, yang Cik Nam kurang gemar lah. Jadi bila masak sendiri, kita boleh letaklah sayur apa pun yang kita suka. Potong brokoli agak-agak sama saiz. Potong sama saiz, senanglah nanti bila masak pun, masak sekata. Panaskan air sampai mendidih. Masukkan garam. Garam ni penting untuk rasa, untuk seasoning dan juga kekalkan warna hijau sayur. Sekarang boleh masuk semua potongan brokoli dan rebus dalam masa 2 hingga 3 minit. Kemudian boleh angkat dan masuk dalam air sejuk. Tujuan untuk hentikan proses masak, sayur akan kekal segar dan warna pun hijau elok je. Ha, nampak kan? Okey, sayur dah siap celur. Sekarang kita boleh mula goreng meatball. Panaskan minyak. Nak sedap boleh campur dengan butter sikit, tapi Cik Nam tak letak sebab daging dah cukup berlemak, dah cukuplah untuk flavour. Bila minyak dah cukup panas, boleh goreng meatball. Minyak ni kalau nak kurangkan sikit lagi pun boleh, tapi kena alih banyak side sikit lah untuk masak sekata pembukaan meatball ni. Kalau tergaring sikit tu pun tak apa, sedap juga nanti bila makan. Bila meatball dah masak sekata, boleh angkat dan sambung lagi goreng sampai habis. Dah siap goreng, minyak ni kita keluarkan dan tapis sikit. Ketul-ketul ataupun keladak hasil goreng meatball ni, kita akan guna balik untuk masak sos perang ataupun brown sauce. Ha, inilah rahsia kesedapannya tu. Jangan buang tau keladak ni. Panaskan semula kuali, cairkan butter. Cik Nam guna salted butter. Bila dah cair, masuk 2 sudu besar tepung gandum. Ini cara untuk buat roux. Roux ni untuk pekatkan kuah. Jumlah lemak mesti sama dengan tepung. Kacau sampai masak larut. Kemudian masukkan air.
Masak sampai roux ni jadi pekat. Dan kemudian Cik Nol tambah lagi satu cawan susu full cream. Masukkan satu kiub pati lembu. Kalau tak ada pati lembu, boleh aja guna kiub pati ayam. Ataupun nak guna beef stock ke chicken stock ke, boleh. Kacau larut. Resepi brown sauce memang kebiasaannya tak ada pun letak susu full cream. Semua resepi kena letak double cream. Tapi kita kat Malaysia, agak mahal kan double cream ataupun whipping cream tu. Ataupun susah nak beli. Dan kalau nak ganti dengan susu full cream, boleh ajalah. Tapi lebih sedaplah kalau kita guna double cream ataupun whipping cream tu. Tambah kicap, semuanya Cik Nol letak 2 sudu kecil. Dan juga setengah sudu kecil cuka. Cuka ni untuk balancekan dan naikkan rasa brown sauce. Tak perlu rasa terlalu masam pun. Kalau ada dijual mustard, boleh ganti. Kacau sampai brown sauce ni pekat mendidih dan kemudian tutup api. Bila dah tutup api tu, nak simpan tutup rapat ya, takut nanti akan jadi lapisan keras masa menyejuk di bahagian atas tu. Kita tak naklah nanti berketul. Kalau nak tapis pun boleh je brown sauce ni. Tapi Cik Nol tak tapis pun. Okey je nampak bintik-bintik hitam tu. Menarik juga. Satu lagi, Cik Nol lebih suka makan meatball dengan fries berbanding dengan mashed potato. Tadi dah belilah yang frozen. Panaskan minyak. Minyak dah panas, terus goreng fries. Ni dah agak garing. Bolehlah angkat dan toastkan. Tabur dengan sedikit garam untuk penambah rasa. Okey, semua dah siap. Jadi, bolehlah kita hidang. Diharap anda sudi cuba resepi ni. Dan kalau suka Cik Nol perbanyakkan video yang macam ni, boleh tinggalkan komen kat bawah, okey? Siapa yang dah cuba, bolehlah share dengan Cik Nol macam mana hasilnya nanti. Untuk jam, seeloknya guna jam ligon berry macam yang dijual di IKEA tu. Sebab tak ada, Cik Nol letak je jam strawberry yang premium ni untuk nampak lebih menarik lah. Meatball ni memang kenyal isinya, agak garing di luar dan masih moist di dalam. Makan pula dengan brown sauce, memang terbaik. Sekian dari Cik Nol untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!